Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, tiga spesialis pencuri kendaraan bermotor roda 4 jenis pick-up antar provinsi diringkus jajaran unit reskrim Polsek Cisaat, Polres Sukabumi Kota. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan satu unit mobil pick-up yang belum dijual. Tiga pelaku yang berinisial MM alias U, S alias C, dan S diamankan polisi karena telah mencuri kendaraan roda 4 di 40 lokasi di Jawa Barat dan Jakarta. Para pelaku merupakan spesialis pencuri mobil jenis pick-up. Dalam setiap aksi, pelaku hanya membutuhkan 3 menit untuk membawa kabur mobil hasil curian mereka. Dalam aksi tersebut, para pelaku berhasil membawa mobil pick-up curian dari berbagai wilayah di 40 titik berbeda, seperti Sukabumi, Cianjur, Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor ini berdasarkan laporan masyarakat yang kehilangan kendaraan. Laporan itu langsung ditindaklanjuti dan dalam tempo 3 hari para pelaku diamankan. Upaya ini mendapatkan bantuan dari Satreskrim Polres Sukabumi Kota dan Resmob Polda Jabar. Modusnya dia merusak kunci, lalu dia memotong soket daripada kontak, setelah itu disambungkan dan langsung nyala, langsung dibawa lari. Kurang lebih 3 menit kendaraan itu sudah bisa dibawa. Sudah berapa kali? Kalau menurut pengakuan MU, dia melakukan pencurian kendaraan mobil pick-up ini 40 kali, diantaranya wilayahnya Bekasi, Jakarta, Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu unit mobil pick-up, plat nomor kendaraan palsu, dan kunci letter T. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Cisaat dan dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Budi Setiawan, Bandung TV.